Okay, Assalamualaikum Malaysia. Sekarang ni saya di kilometer kosong Dataran Merdeka. Inilah dia Dataran Merdeka. Saya berada di Dataran Merdeka. Tempat ni banyak sejarah dalam sepanjang kerjaya dan juga perjalanan saya sebagai sebuah saya sebagai penyanyi pada sebuah band, rock band pada tahun 1991. Mana di sinilah tempatnya kami mengukir sejarah untuk Dharma Sutra pada tahun 1991 bertarikh 8 Disember. 8 Disember 1991. Kalau tengok dekat luang ni, nampak akan ada stage. Ni ada stage. Sekejap saya jalan. Plastikal saya kat belakang sana. Dekat sini ada stage. Di tiang bendera yang tinggi ni ada stage. Inilah dia stage yang menempatkan kami untuk bertarung. Ada banyak band pada malam itu di sebuah pertandingan carta Dataran Merdeka. Inilah dia stage-nya. Dia dapat nampak tengok kat situ. Ni stage-nya. Dan lautan manusia dekat sini. Lebih kurang dalam 15,000 ke 20,000 penonton yang membanjiri persembahan kami pada malam tu. Penuh ni. Rumput-rumput semua ni. Rumput-rumput ni semua tak nampak. Rumput-rumput tu semua tak nampak. Sekarang hilang pula kesikal aku orang. Kan mentara-mentara tu kan. Yang duk cerita-cerita kan hilang lah kesikal gua kan. Jadi, apa yang saya nak kongsikan kepada anda ialah Dataran Merdeka ni telah menjadikan satu sejarah untuk kami Dharma Sutra. Di mana masa tu satu carta Dataran Merdeka dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi pada malam tu ada banyak band yang berentap. Jadi malam tu band yang berentap ialah antaranya Mega, Chris, Masa, Ekspedisi, Iklim, Utopia, Dharma Sutra sendiri dan banyak banyak band. Dan yang membuatkan kami telah melakukan yang membuatkan keajaiban kepada kami ialah pada malam itu Mega telah dinobat sebagai kumpulan lagu popular. Kumpulan lagu popular ketika itu dekat sini penuh ni. Orang membanjiri macam sekarang ni tak ramai ni. Kita ada dalam sampai ke 15 ke 20,000 penonton masa tu. 15 ke 20,000 penonton. Jadi masa tu kami memenangi tempat kedua lagu popular. Lagu popular dimenangi oleh Mega. Sekuntum Bunga Sakura di Padang Sahara. Tak silap saya lah judul lagu dia. Sekuntum Bunga Sakura di Padang Sahara. Masa tu pertama kali Rahmat julung-julung kalinya sebagai penyanyi utama untuk kumpulan Mega menggantikan tempat Zaris Mega. Masa tu kami berentap. Kami berentap masa tu. Mega menang kategori lagu popular ketika itu dan kami mendapat tempat yang kedua. Dharma Sutra menang tempat kedua tetapi bonus kepada kami di mana kami berjaya memenangi kategori persembahan terbaik. Bayangkan masa tu band-band yang kau-kau ada Ekspedisi, ada Iklim, ada Chris, ada Masa, ada apa lagi banyak band. Nanti saya akan share keratan apa di mana berlakunya, di mana berapa banyak band yang bertanding malam tu. Jadi inilah keadaannya Dataran Merdeka yang melakar sejarah kepada kami semua. Dataran Merdeka yang dulunya bila malam-malam minggu ada persembahan yang diadakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, ketika itu kami mendapat hadiah yang disampaikan oleh Tan Sri Ilyas Omar masa tu.
Tan Sri Elias Omar bagi hadiah kat kita orang masa tu. Jadi masa tu kita orang dalam preparation untuk menghadapi final juara lagu tahun 1991. Jadi Padang ni bayang eh. Padang ni penuh ni. 15 ke 20 ribu penonton. 15 ke 20 ribu penonton yang sama-sama dengan kami nyanyi bersama, buat persembahan. Jadi masa tu memang packed lah. Hey, bro. Abang Bagio. Apa khabar bro? Sihat eh? Saya share kat sini bang, cerita pasal kenangan 30 tahun dulu. Oh ya. Yeah. 30 tahun dulu Damasutra perform dekat sini sama dengan Iklim, dengan Ekspedisi, dengan Mega. Kita orang menang persembahan terbaik kat sini bang. Damasutra menang kategori persembahan terbaik. Lepas tu kita menang tempat kedua lagu popular, Upah Mimpi Dalam Mimpi. Abang kenal ke Damasutra? Kenal. Minat eh? Nah. Tahu cakap dengan siapa sekarang? Tahu. Penyanyi je lah. Abang nama siapa bang? Ha? Nama siapa? Sami. Nama siapa? Nama Wan. Ha? Wan. DKL ke apa? Ha, DKL. Alhamdulillah DKL. Nah, brother. Ha? Apa khabar? Ha, baik. Saja. Ha. Tadi dah ceramah tengok. Saja kak, saya buat konten sikit cerita pasal sejarah Damasutra. Oh. Dulu kita menang persembahan terbaik dekat sini kak. Dekat sini eh? Ah, dekat sini. Akak pun ada. Tak, akak pun tak berniaga lagi masa tu kak. Akak pun tak berniaga masa tu kan. Dalam 15 ke 20 ribu penonton kak masa tu. Ramai. Oh, ramai kak masa tu. Penuh melaut ni. Rumput pun tak nampak ni. Apa benda pun tak nampak. Yelah, selalu nampak pentas kat atas tu. Ya, betul kak. Pentas kat atas tu. Abang sekali dengan saya bang. Tak ada hal bang. Ini eksklusif. Di mana tak ada dah. Dah COVID ni dah tak ada lah dah kan. Yalah, kita nak ada buat persembahan kat sini dah tak ada dah. Masa tu Tan Sri Elias Omar bagi hadiah kat saya. Dah arwah dah. Datuk Bandar. Yeah, Datuk Bandar dia Tan Sri Elias Omar. Masa tu saya sekolah lagi rasa akak tu. Akak dikatakan berapa masa tu kak? Tak ingat lah dalam 3-4 je tu lah. Umur berapa sekarang? Sekarang 44. 44 muda lagi. Kan? Saya lagi banyak umur daripada akak. Yelah. Akak suka lagu Upah Mimpi Dalam Mimpi. Aduh. Abang nyanyi sikit bang. Saya nyanyi sikit, abang nyanyi sikit. Okay. Kenangan bersamamu kasih. Seumpama mimpi dalam mimpi. Terasa engkau di sisi. Menemaniku saban hari. Tak kisah kak, lagu dah 30 tahun kak. Lupa. Ingat tak ingat biasa. Abang tu pun minat. Abang pun minat? Alah abang, saya tengah shoot suka-suka. Ini lagi peminat kat sini. Abang minat lagu Damasutra, lagu apa bang? Semua bang, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Sikit selagu bang, sikit saya nak dengar. Kenangan bersamamu kasih. Seumpama mimpi di dalam mimpi. Seumpama mimpi di dalam mimpi. Terasa ingin ku sentuh. Alamak, lama tak karaoke tu. Okey, umur berapa bang? Umur dah 41 bang. Umur 41. 41 muda lagi bang. Masih. Boleh. Okey, kita ambil gambar sama-sama kat sini. Abang yang ambil gambar saya. Abang tahu tak, dekat sini ada sejarah saya bang. Dekat Dataran Merdeka ni. Ini sejarah di mana Damasutra menang persembahan terbaik. Carta Dataran Merdeka. Oh ya. Masa tu ada Ekspedisi, ada Iklim, ada... Tahun berapa dah? Tahun 1991. 1991? Berapa lagi masa tu? Saya 1991, saya dekat Pahang. Belum jejak KL lagi. Belum jejak KL lagi. Jadi hari ni saya saja shoot kat sini. Selalu duk datang kayu basikal. Oh. Cerita pasal Dataran Merdeka, saya share sikit lah. Banyak-banyak orang tak tahu apa sejarah yang Damasutra dah dapat di Dataran Merdeka. Oh. Bang, orang penuh bang kat depan ni bang. Ya, 15,000 ke 20,000 orang bang, penuh. Betul. Penuh orang. So, kita jumpa lagi dalam session lain.